Erik ten Hag punya tugas berat dalam memimpin dan mengembangkan skuad Manchester United. Saat ini skuad MU tidak berada di level top untuk meraih gelar, apalagi dengan ketatnya persaingan di Premier League. Liga Inggris musim 2023-2024 sudah menempuh sekitar 26 pertandingan. Saat ini Setan Merah masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara, baru meraup 44 poin dengan 14 menang dan 2 seri. Situasi MU memang tidak stabil sejak awal musim. Musim ini adalah musim kedua Erik ten Hag di kursi pelatih. Situasinya alot, MU tidak bisa konsisten bermain apik dari pekan ke pekan. Terbaru, Sabtu, 24 Februari 2024, akhir pekan lalu, MU kalah memalukan 1-2 dari Fulham di Old Trafford. Hasil ini sangat mengecewakan bagi tim dan Ten Hag. Peliknya MU. Situasi MU juga diperhatikan oleh pakar Premier League, Paul Merson. Menurutnya, MU yang sekarang telanjur berada di posisi buruk. Ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh Sir Jim Ratcliffe dan timnya. Menurut kabar, Ratcliffe sedang mengejar tanda tangan Dan Ashworth, direktur olahraga yang diyakini bisa membawa MU ke arah lebih baik. Begitulah kondisi MU yang sekarang. Saya tidak bisa membayangkan mereka bisa juara liga dalam waktu dekat, kata Merson. MU harus bisa mendapatkan Dan Ashworth. Saya lebih rela membayar dia 30 juta pounds daripada membeli pemain 30 juta pounds. Mereka harus mulai kembali dari dasar. Bawa MU juara, dapat gelar bangsawan. Saat ini Erik ten Hag masih dipercaya sebagai pelatih, tapi situasi mungkin berubah dengan cepat. Artinya, tidak mudah mencari pelatih yang bisa membawa MU kembali berjaya. Namun, perlu diingat prosesnya akan sangat lambat. Tidak akan bisa selesai dalam waktu satu malam. Jika MU berhasil menjuarai liga dalam 5 tahun ke depan, siapapun manajernya layak dapat gelar bangsawan, tutup Merson.